Komika Ernest Prakasa meluruskan anggapan banyak orang yang menyebutkan bahwa aktor yang sering kali dipilih main di filmnya adalah Morgan Uwi dan Dion Wiyoko. Morgan Uwi dan Dion Wiyoko juga ikut terlibat di film terbaru Ernest yang berjudul Teka Teki Tika yang telah tayang sejak 23 Desember 2021 yang lalu. Dalam kanal YouTube Tema Indonesia pada Selasa 4 Januari, Ernest mengatakan sebenarnya dari 6 filmnya hanya ada 2 film Dion yang menjadi pemeran utamanya. Mendengar penjelasan tersebut, Indra Jegel mengatakan jika tak ada Dion, pasti Ernest akan memilih Morgan untuk menjadi bintang di filmnya. Meluruskan anggapan itu, Ernest pun mengatakan Morgan Uwi malah lebih jarang main di filmnya. Morgan hanya bermain dalam filmnya yang berjudul Ngenes. Ernest pun heran banyak orang yang mengira ia selalu memilih Dion untuk bermain dalam filmnya. Ernest mengakui justru ia yang paling banyak main di filmnya sendiri. Namun semakin lama Ernest hanya memiliki sedikit adegan di film yang dibuatnya. Sebab Ernest lebih suka berada di belakang layar saja.